Okay, first kita kena lukis beberapa ekor ikan yang sedang berenang di sudut pandangan atas. Okay, kita lukis ikan dulu. Kita buat bujur macam ni. Okay, siap. Pastikan ada beberapa ekor ikan. Dia punya jumlah dia mesti lebih daripada 2 lah, ataupun lebih daripada 1-3 ekor. Kemudian ada 2 daun keladi, 1-2-3 untuk penuhkan penuh ruang tu. Jangan saya bagi tengah muka tu, dan ada bunga tembak. Ok, first kita color background belakang dulu, air yang ada dekat belakang. Kemudian kita warna kaitan tu. Warna yang perlu ada ialah putih, biru ultramarine, hitam, black dan green hijau. Okey, ambil warna strawberry kita taruh kat bahagian belakang. Bahagian atas ni kita color hitam. Okay, kita blend ya. Sikit kita buat air putih di atas tu. Step seterusnya kita nak buat buih. Kita gunakan brush yang tirus dan satu brush besar. Dan ambil warna putih. Pastikan ada air. Dan kita akan buat buih ketuk macam inilah. Ketuk. Ketuk macam ni. Ha, kita boleh ketas dulu. Okey, bila ada okey, kita ketuk di atas gambar ni. Okey, cukup. Okay, kita warnakan keladi campur hijau tua dengan hijau muda. Hijau tua ni campur. Okay, bunga teratai warna pink. Dengan warna putih. Lepas tu kita buat dia punya pelang dia. Okay, kita secara dia.